Oke, teman-teman. Kali ini Emon terbangun di malam hari. Teriak-teriak. Kenapa? Kenapa kamu kok teriak-teriak? Laper, sik, bentar. Bentar. Yo. Kenapa? Hah? Terbangun malam-malam teriak-teriak. Coba kita kasih anggur ya. Mungkin dia lapar malam-malam. Kenapa lapar? Lapar ya? Yo, sini. Sayang, kenapa? Sini. Sini, keluar sini. Oh iya benar, dia lapar malam-malam. Ya teman-teman, ini kandang baru mereka ya. Settingan kandang baru Emon dan Cila. Sini. Nah, saya selalu sedia anggur untuk jaga-jaga kalau si baby monkey ini lapar di malam hari dan dia teriak-teriak nangis. Karena kalau mereka lapar pasti akan teriak-teriak dan nangis. Nah, itu berarti karena dia lapar. Ya, kayak bayi itu guys, dia nggak bisa ngomong, dia kalau lapar bisanya teriak-teriak untuk membangunkan kita. Tuh lahirnya enak ya. Ini tadi dia udah makan banyak loh nih. Enggak mau diganggu makannya. Enak. Ini malam ya guys. Ini malam hari. Malam ya. Sudah malam. Nih, si Emon yang bangun malam-malam minta maem. Siapa? Cila. Cila pinter teman-teman, bubuk. Cila bubuk, lucu ya Cila kalau bubuk ya. Tuh. Mau makan apa? Mau apa lagi? Lagi apa udah? Tambah lagi enggak anggurnya? Tambah lagi enggak? Daya nambah lagi enggak? Lagi apa udah? Yaudah itu dihabiskan dulu. Nanti tak kasih lagi anggurnya.
Ini Emon ini nggak mau pisang ya teman-teman, maunya anggur sama pepaya. Ini ada lagi, itu dihabiskan dulu. Iya dihabiskan dulu. Loh dibuang, loh dibuang. Kamu mau minta yang baru nih, nih. Bilang apa? Hehehehe. Yaudah nih pegang. Dah pegang. Wes maham tekno. Habiskan. Gimana kenyang? Kenyang, heeh. Tadi si Emon ini teriak-teriak keras banget, teman-teman. Tuh. Ternyata lapar. Ih, Cila ngintip, Cila terbangun, teman-teman. Kamu kenapa kok bangun? Halo. Selamat malam, Cila. Kamu kok bangun? Kamu lapar juga? Hah? Kamu lapar apa mau bubuk lagi? Cilanya masih mager. Capek, dia kayaknya mau bubuk lagi. Yaudah bubuk lagi boleh. Bubuk lagi, maaf ya. Oh ya, maaf ya emang teriak-teriak ya tadi ya. Udah, Cila bubuk lagi, ayo. Bubuk lagi, mainnya besok kalau udah siang. Ini udah malam, Cila. Ayo. Ayo bubuk cantik. Masih mager, ye, bubuk lagi, Cila. Yaudah kita tutup lagi, teman-teman. Kamarnya Cila. Udah ya, kamu bubuk lagi ya. Laper, dia marah-marah. Kamu tuh mbok jangan ngamuan. Ya. Jangan ngamuan nih lagi. Cing, gigit. Udah maem. Tuh kan, Cila nggak mau bubuk lagi. Emon sih teriak-teriak. Cila masih ngantuk. Nguap. Oh. Enak ya, Mon, makan anggur malam-malam ya? Enak. Ini aku minta ya, boleh enggak? Kamu pelit. Wis habiskan semua, buat Emon semua anggurnya. Ini udah habis 3 ya tadi ya teman-teman. Emon makannya banyak. Gak apa-apa, biar cepet besar ya. Biar cepet pinter. Makannya yang banyak. Biar cepet gede. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita memelihara monyet itu atau primata seperti ini, apalagi yang masih baby kayak gini ya, kita harus harus beri dia kasih sayang. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Emon mau terus makan lagi. Jangan lupa buat teman-teman subscribe ya teman-teman, subscribe dan share ke teman-teman kalian semua untuk mendukung
dan tahu update-update tentang Baby Monkey Emon dan Baby Monkey Cila. Thank you, terima kasih sudah menonton.